Gelombang haba akibat daripada fenomena El Nino yang melanda seluruh negara memerlukan semua pihak mengambil langkah berjaga-jaga. Tidak terkecuali haiwan sama ada yang dipelihara oleh manusia atau yang mempunyai habitat semula jadi di kawasan keliaran haiwan itu. Perkampungan Gajah atau lebih dikenali sebagai Kenya Elephant Village, KEV, yang terletak di Kawi Tasik Kenya Hulu Terengganu turut memberikan keutamaan ke atas 13 ekor gajah yang ditempatkan di pusat pemeliharaan gajah ini. Walaupun perkampungan gajah ini diuruskan oleh pihak swasta, namun Jabatan Perlindungan dan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan tetap melakukan pemantauan bagi memastikan dalam keadaan cuaca panas ini haiwan liar yang sudah dijinakkan itu tidak mengalami sebarang masalah dengan perubahan cuaca panas ketika ini. Perhilitan saling bekerjasama dengan syarikat yang dilantik oleh Kerajaan Negeri Terengganu bagi menentukan haiwan yang dikatakan ada naluri kemanusiaan diberikan perhatian khusus ketika seluruh negara dilanda gelombang haba ini. Syarikat ini yang mempunyai sekitar 20 orang mahud atau jurulatih gajah secara bergilir-gilir melakukan pemantauan 24 jam untuk mengesan sekiranya ada di antara gajah-gajah ini yang menunjukkan tanda-tanda berkaitan dengan perubahan cuaca yang sedang berlaku di negara kita ini. Mengikut kebiasaannya, gajah-gajah di sini mandi 3 kali sehari di Sungai Telemong, iaitu pada pukul 11 pagi, 2 petang dan 4 petang. Tetapi akibat cuaca panas melampau ketika ini, haiwan yang sudah seperti seorang sahabat bagi mahud perlu dimandikan antara 8 hingga 10 kali sehari. Timbalan Pengarah Perhilitan Negeri Terengganu, Suhainah Pejelis, mengakui langkah itu dapat membantu mengurangkan kesan pahang kepanasan ke atas gajah-gajah yang berumur sekitar 2 hingga 17 tahun itu. Selain itu, kita sentiasa pantaulah, takut dia ada rasa stres ke atau ni, mungkin kita boleh bagi suplemen ataupun multivitamin ke yang untuk anti-stress kepada gajah-gajah kita lah. Dan makanan pun kita bagi yang lebih kepada makanan yang seperti batang pisang, tebu, sebab dia mengandungi lebih air lah. Umumnya kesan daripada gelombang haba ke atas haiwan yang dijinakkan di perkampungan gajah Tasik Kenyir ini tidak menunjukkan sebarang perubahan yang luar biasa. Bagi pengarah operasi KEV Azman Haji Ghazali, mahut-mahut yang sudah mempunyai pengalaman itu dapat mengesan sekiranya gajah-gajah ini mula menunjukkan tanda kurang selesa akibat bahang haba ini. Ini kerana secara semula jadinya, kita tidak akan dapat melihat gajah ini berpeluh dan mahut tahu keperluan untuk gajah ini mandi walaupun di luar dari jadual rutin harian haiwan ini. Mahut-mahut yang turut mandi dan berendam bersama sekumpulan gajah ini dapat merasai keseronokan gajah apabila haiwan ini seperti diberi kebebasan untuk menghilangkan rasa panas sehingga boleh menunjukkan pelbagai aksi yang menarik perhatian mereka. Perkampungan Gajah Tasik Kenyir ini seluas 256 hektar memiliki kelebihan kerana keindahan alam semula jadi seperti Sungai Telemong yang jernih, air terjun, rimbunan pohon yang menghijau dan lanskap yang sesuai untuk dihuni oleh haiwan darat terbesar ini. Anugerah ini menjadikan masalah El Nino dan kesan gelombang haba ini tidak begitu membimbangkan di perkampungan gajah yang operasinya mengambil idea dari Chiang Mai, Thailand. Strok haba ini kalau macam keadaan temperature ataupun suhu sini dalam bahagian sebelah dalam Canopy Walk ni memang tak berapa efek. Jadi gajah-gajah saya boleh cakap lah efek dia sikit je. Okay, and then dari kita punya penjagaan ni memang khusus lah, kita tengok 24 hours 24/7. Malam-malam pun kita tengok. Malam memang tak ada masalah, malam tempat sejuk. Kita yang berpeluang melihat gajah ini mandi dan berendam di Sungai Telemong yang mengalir di kawasan perkampungan gajah di Tasik Kenyir ini menumpang rasa lega kerana dapat membantu haiwan ini mengembalikan kesejukan badan bila dapat memberikan keselesaan kepada gajah-gajah yang ditempatkan di sini. Lebih-lebih lagi, kita juga turut terhibur apabila melihat kemanjaan anak-anak gajah yang tidak banyak menimbulkan karena dan begitu rapat dengan mahut-mahut yang bertugas. Kita rasa badan dia panas. Dia ada rasa sikit lah. Kalau dia panas, kita tak naik lagi lah. Biar dia sejuk sikit lah. Kita guna bahasa isyarat Thailand lah. Antaranya kita panggil lah. Ini jalan
untuk jalan? Haa. Duduk long. Dia laju sikit lah. Dia mau pergi mandi. Setiap kandang gajah pula dilengkapi dengan bekalan air yang mencukupi. Selain itu, dalam keadaan tertentu, mahut juga menggunakan semburan air untuk membantu mengurangkan kesan akibat perubahan cuaca semasa yang berlaku ketika ini. Kebanyakan mahut yang merupakan anak-anak tempatan dari kawasan Telemong, Hulu Terengganu sudah boleh menguasai sama ada bahasa isyarat dalam bentuk arhan yang memudahkan haiwan ini mengikutinya. Muhammad Izzat merupakan seorang anak muda yang bercita-cita tinggi untuk menjadi mahut profesional suatu hari nanti. Atas kemahuan itu, beliau tidak tertarik untuk berhijrah ke ibu kota seperti rakan-rakan seusia yang lain. Dia semakin menyayangi kerja ini sekaligus membantu mengurangkan konflik antara gajah dengan manusia. Bersama kru Muhammad Jeffrey, jurukamera Samsul Bahari, saya Noisop untuk Sama Pagi Malaysia. Comel gajah-gajah tu. Yeah, gajah yang lagi kecil, dia lagi lincah, lagi nakal. Dan gajah-gajah ni, dia bukan saja takut panas, tapi dia tak suka kecoh-kecoh, dia tak suka suasana yang bising. Jadi, Tazlim jangan dekat dengan gajah.